ini harganya 5,49 ringgit. Terus aku hari ini mau nyobain ya kimbapnya juga. Ini aku bakal bawa pulang Indo sih. Jadi kita seharian mau nyobain makanan-makanan yang ada di supermarket supermarket gede. Ini tuh ada chicken honey barbecue, honey. Mau coba honey butter dong? Honey butter? Yes. Kalian harus lihat, ini baru tuna beneran. Yang isinya banyak. Ada 7-Eleven yang kita tahu pastilah, Sevel tuh juga umat. Iya. Sama lagi? Kalau nggak salah ada CU. Jadi bacanya apa ya? See you, bye-bye. Jadi kita mau nyobain itu kayak kayak supermarket Korea gitu ya. Iya. Seru-seru untuk kemarin kita cobain enak-enak. Jadi kita hari ini mau nge-review beberapa dari sana. Dan pokoknya ikutin kita seharian ini. Saya langsung aja kita kesana, let's go! Guys, disini banyak banget. Aku kemarin habis nyobain yang ini, yang tuna. Tuna mayo ini enak banget, sumpah, seenak itu. Disini ada beefnya juga. Jadi kita coba-cobain. Aku lagi mau cobain ini. Ini harganya 5,49 ringgit. Terus aku hari ini mau nyobain ya kimbapnya juga. Kimbapnya rasa apa ya enaknya? Jadi ini di sini banyak banget guys, ada cheesy kimbap, terus ada yang smoky Korean beef kimbap juga. Di sini ada yang seru banget, banyak banget. Dek, mau nyobain apa kita, Dek? Harganya 5,49 ringgit. Terus yang tadi kimbap itu harganya 10,99 ringgit. Jadi kita cobain. Biasa aku mau beli ini tuh enak banget, kemarin aku minum. Tapi yang sweet americano ini enak banget. Mau coba yang lain gak, Dek? Ini mau gak? Peach. Iya, peach ya. Langsung kita ambil satu. Itu kayak di Korea-Korea, jadi bisa langsung beli sama es batu. Es batunya kita langsung ambil, es batu di depan, terus kita tuangin aja. Coba kita kesana, terus bisa panasin sendiri juga. Kita langsung makan. Ini guys, jadi esnya kita ngambil sendiri. Esnya harganya 1,99 ringgit, sekitar 3.320 ya, Dek? 300 ya, segitu. Setelah kita bayar, mau coba honey butter dong? Honey butter? Yes. Ini aku mau panasin dulu guys. Soalnya panasnya kan sendiri. Ini langsung masukin aja. Iya. Atau dibuka dulu? Oh, itu ada tulisannya sih. Langsung aja. Yuk. Ini aku mau langsung buka es batunya di sini. Cuma di sini udah gak ada. Nih, kita bukanya tuh kayak gini. Aku gini-gini dulu biar es batunya agak hancur. Astaga. Dibuka. Terus kalian buka ininya aja. Udah deh, kalian tinggal ini. Semuanya enak banget guys, serius. Es Amerikanya tuh manis, tapi nggak ada hint asamnya. Kemarin udah nyobain ini, udah aku habisin. Ini aku bakal bawa pulang Indo sih. Ini yang rasa peach flavor iced tea. Nanti aku review deh guys abis ini, biar kalian gak bingung. Jadi stroke nya tadi gak bawa ya? Gak, tadi kasih. Kita mau cobain dulu, ini tuh ada chicken honey
Bubble honey. Mau coba honey butter dong? Honey butter? Yes. Aku nggak tahu. Kue honey gitu katanya. Kita cobain aja. Dikit banget tapi isinya. Ini udah ada. Kayak 9 kan? Enggak. Iya, oke. Cobain dulu. Ini Catherine duluan. Aku suapin Catherine. Agak kenceng suaranya kalah sama. Is it nice or not? Enak. Enak tapi cuman karena gorengnya udah lama. Jadi kayak enak gitu ya. Tapi bumbunya enak kok. Bintang 5 kita kasih 1 sampai 5 berapa? 3,5. Aman, just now. Enak kalau panas banget kayaknya 5 ya. 4,5 kayaknya. Ayam cobain. Enak. Tapi enggak karena panas. Ayamnya harus digoreng dari tadi. Ya ini gimana cara bukanya nih? Enak banget. Kok open here. Boleh enggak video? Boleh, San. Dia mau review dulu yang apa itu? Yang beach tea ya? Gimana ya? Emang di roll sendiri kan? Oh iya, di roll sendiri nih guys. Ini buka di roll sendiri. Astaga, ini ribet banget sih. Ngeroll sushi sendiri. Nih, udah jadi. Guys, ini ribet banget sumpah. Ini apa gitu, Nay? Ya? Apa tadi? Gak tau, tuna ya? Panas banget ini mesin. Kita cobain yang kimbap beef bulgogi dulu. Minumnya ini gimana? Enak gak? Enak banget. Manis, tapi ada rasa peach. Enak sih tapi minuman ini. Ini enak, yang tadi. Di Indonesia belum ada ya? Kayaknya gak ada, tapi kayak pocket-pocket gitu. Minuman pocket itu. Di Korea banyak kayak gitu. Iya, di Korea banyak banget. Tapi kasih sedotan tadi. Gila, mereka Americano soup-nya enak banget. Aku Americano soup-nya sweet-nya pasti 5/5 karena kopinya enggak asam. Terus enak banget lah pokoknya, kopi bener-bener enggak asam. Ini juga enak sih. Ini juga enak. Kamu kasih berapa? 5. 5/5 ya. Karena rasanya manis, peach-nya berasa, enggak alay. Enak deh. Terus kalau punya aku Americano-nya itu manis tapi enggak alay juga, manis sedikit deh. Sedikit. Ngerti maksudku? Manis banget ya? Enggak, asam banget ya? Enggak. Jadi kopinya tuh sebenarnya terasa tapi enggak strong gitu. Nah, kayak kita mau cobain yang beef bulgogi kimbap. Potongannya besar-besar ya, dapat 10. Suapin dede dulu yang pertama. Panas ini. Enggak sepanasnya kalau sebenernya. Sayang. Sini masuk aja. Enak. 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 Cuma kayak dagingnya itu terlalu sedikit, halus gitu. Dagingnya terlalu halus. Bintang 1/5. Bintang 1/5. 3. 3,5. 3,5. Aku belum makan, sok-sokan ngasih ngerate tuh ya. Aku 3,5 sih. Aku 3,5, kamu berapa? 3,5. Cobain isinya dong. Emang bumbunya kurang berasa gak ya? Kurang bumbu ya? Ya terus kayak dagingnya terlalu halus dulu. Aku kasih rate-nya 3 deh guys, turun. Kamu masih tetap 3,5? Aku 3. Ini baru tuna beneran, yang isinya banyak. Ini yang tunggu dingin ya. Ini cara buka tuna. Ini tarik turun. Iya ya, kamu gitu ya. Tarik ke atas. Tarik kiri. Nih. Tarik kanan, bersih. Bersih. Lihat tunanya tuh begini guys, sampai tumpah-tumpah.
ikan pertama aja udah dapet tuna. Enak? Tunanya banyak? Banyak banget ya tunanya ya? Terus harganya juga worth it ya? Menurutku. Nasi ini juga enak. Ini kurang kita. Ini lebih jauh. Ini berapa? Bintang 5. Aku ini 5 sih. Aku tuh suka tuna, tuna 9. 4. Ya 4. Tunanya banyak banget. Tiket, ada tiket. Ada Nescafe, cool. Iya, tapi KitKatnya yang menggoda. Ini udah ambil KitKat, KitKatnya tuh ada 3. Oh, ini KitKat. Kita aja kita ambil. Ada ini. Ada 2, sudah satu lagi. Udah, 3 aja dulu, nanti selanjutnya kita cobain di next review. Nah, aku titip boleh ambil, mau ambil ice dulu. Aku ambil ice-nya 2. Bawa semuanya. Ya. Yang es krim yang. Yang ini. Bisa bawa enggak? Iya, iya. Guys, jadi kita mau cobain lagi. Kita mau nyobain dessert dulu. Enggak tahu nanti malam kita jadi konten atau enggak. Soalnya udah ini. Jadi sekarang kita mau konten dessert dulu. Kita cobain lagi. Aku mau cobain hazelnut sama green grape gitu. Ada green grape sama yang hazelnut, aku penasaran. Kita buka. Aku cobain yang hazelnut sama green grape. Penasaran aku enak atau enggak. Thank you.
Ini ada lagi sih. Enak tadi. Enak ya? Karena aku lebih suka itu. Oh, ininya pakai kertas udah nggak pakai plastik. Plastik tunggu aja ya. Pakai. Ditiup gak tuh tiup? Ini tuh rasanya kayak KitKat. Asem. Ya namanya juga emang cuman KitKat. Iya kayak, tapi kayak beneran makan KitKat beneran. Lanjutnya kita nyobain yang Gold. Ini masih pakai plastik ya? Tadi udah pakai kertas. Tadi kertas. Tadi kertas. Kertas. Ini masih pakai plastik. Yang Gold. Jangan ditiup ya sayang ya. Ini kagak panas. Kayaknya mungkin ada karamel-karamel ini. Tapi sebenernya aku juga gak tau ini rasa apa. Enak mana? Oh, aku kasih yang strawberry. Aku suka yang ini, soalnya manis. Oke, yang terakhir kita cobain yang coklat. Sejuta umat sudah sering makan pasti ya. Di sini ada ini di Indo ada? Gak ada. Kalau ini masih mungkin ada. Mungkin gak mungkin. Ini yaudah rasa KitKat aja. Tapi gak manis ya? Sama Gold tadi manis mana? Manis Gold. Oke, kasih rating berapa? 5. Aku yang suka pink sih. Soalnya ini tuh kayak biasa. Gold? 4,5. Gak bad, tapi ini suka pink. Ini juga 4,5. Kalau aku yang pink aku kasih 4. Gold aku kasih 4,5. Coklat aku kasih 4. Karena nggak terlalu suka yang coklat ini biasa ya. Iya, standar banget. Oke guys, ini dilanjutin ke malam. Kalau nggak dilanjutin ke malam, ya udah video ini aja. Thank you guys for watching. Jangan lupa itu like, comment, share, subscribe. Siapa tahu aku nggak bikin selanjutnya. Bye bye.